Pemirsa, pengemudi motor yang sedang berhenti di seruduk tronton hingga masuk gorong-gorong. Selama ini tidak ada rambu-rambu lalu lintas di lokasi kejadian. Kecelakaan ini terekam CCTV. Kamera CCTV merekam detik-detik seorang perempuan pengendara motor di seruduk roda belakang truk tronton di bagian samping kiri saat berhenti di pinggir jalan. Korban pun langsung terjatuh tersungkur ke dalam gorong-gorong yang belum selesai dikerjakan bersama motornya. Peristiwa yang berlangsung pada Kamis siang ini berada di Jalan Untung Suropati, tepatnya di dekat Bundaran Adipura, Kota Bojonegoro. Halo Mas, kan ada mobil toh, Mbak E kan mau belok ke kiri, mobilnya kan ke kanan gitu. Langsung diserempet, tahu senggol. Tapi korban gimana Bu itu? Gak apa-apa. Tapi... beruntung korban berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan setelah ditolong oleh sejumlah warga. Pasca kejadian, petugas memasang rambu-rambu dan garis pembatas agar tidak ada korban lainnya. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews, melaporkan.